kami melaporkan bahwa peserta yang sudah terdaftar di panitia sebanyak 8 peserta yang terdiri dari utusan kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Adapun suksesnya acara ini berkat dari anggaran dana yang dikelontorkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Insya Allah ke depan bukan hanya pertandingan basket ini yang kami adakan, kedepannya juga ada beberapa event yang akan diadakan, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Terakhir, kami mengucapkan mohon maaf atas pelayanan kami dari panitia, mulai dari pembukaan sampai berakhirnya penutupan sebentar. Kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada khilaf yang terjadi. Baik, saya tutup dengan mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Kadis, kemudian Ketua Panitia, Kadis Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muajo yang tentunya memfasilitasi kegiatan ini bekerja sama dengan Perbasi Kabupaten Muajo sehingga kegiatan ini bisa kita terlaksanakan. Perlu kita ketahui bahwa pertandingan ini sangat penting dalam rangka mencari bibit kemudian persiapan untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Apalagi ke depan ini kita ketahui bahwa pekan olahraga tingkat provinsi ke depan itu tuan rumahnya Muajo tahun 2026. Makanya ini sangat penting kita persiapkan baik atletnya, fasilitasnya, dan tentunya kemarin kita ada peningkatan prestasi jadi urutan 13. Harapan ke depan minimal masuk 3 besar. Kalau bisa kita juara umum. Artinya ini kita perlu berharap, ada masalah, tapi kalau kita siapkan diri dengan kerja keras, kerja cerdas, kemudian mulai insya Allah apapun bisa terjadi. Kemudian itu yang pertama. Kedua, kami berharap kegiatan ini tidak sebatas ini, dan tentunya Perbasi Muajo selalu siap menjadi fasilitator, menjadi pelaksana, menjadi peserta dalam rangka bagaimana mewujudkan Perbasi ini salah satu cabang olahraga unggulan yang ada di Kabupaten Muajo. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak, baik itu sponsor, kemudian dukungan dari Dinas Olahraga dari provinsi, begitu pun kabupaten yang setiap saat selalu melakukan komunikasi dan pembinaan kepada Perbasi, terutama atlet-atlet, dan alhamdulillah prestasi-prestasi atlet Perbasi Muajo bisa diperhitungkan dengan berbagai juara-juara yang kita pernah raih sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan semakin bisa. Kemarin kita hanya sampai perempat final, mudah-mudahan nanti 2026 sudah ada yang juara insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Narekong kada tasalah tada pakamar aja. Walau yang makin nawa atita tanah bodoh napa pole ada pun masing-masing ita. Aja tu si rampe ma pada isapelo, tapi rampe kama pada cermin nagolai. Kembali rampe ki ma pada lundaknya kalukui. Sehingga kana moni si mata jaru, kembali pas sehingga ki si pupuralina. Selamat bertanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, terutama para atlet se-Sulawesi Selatan yang sempat hadir, dan tadi kita mendengarkan laporan dari panitia bahwa sehingga detik ini 8 klub yang sudah mendaftarkan diri untuk di ajang basketball turnamen se-Sulawesi Selatan. Saya kira izinkan kami mewakili Bupati, saya kira saya singkat sekali
menyampaikan yang pertama apa yang disampaikan tadi Ketua Perbasi. Saya mengutip kembali bahwa ini sebenarnya ajang pemanasan, ajang persiapan ketika KONI Provinsi Sulawesi Selatan dengan dorongan orang Wajo di belakangnya Pak Kadis Dispora, sehingga 2026 Kabupaten Wajo sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Iya. Dan memang kita tahu bahwa ya posisi di Wajo kemarin ini naik sedikit lah, naik ke 13 ya, 13 dibanding dengan di Pindrang. Ya, kemarin kita di Pindrang 17 ya. 17-18 ya. Sekarang kita naik lagi. Mudah-mudahan sebagai tuan rumah, ah ini tuan rumah tentu ada dua hal yang ingin dicapai. Ya. Tuan rumah yang baik. Kalau menjadi tuan rumah yang baik, maka tentu ada pelayanan prima. Kalau ada pelayanan prima, maka tentu memposisikan sebagai peserta itu sebagai tamu kehormatan. Ini sungguh sangat berat nanti ini, sebagai tuan rumah. Apalagi sekarang ini kondisi infrastruktur cabang olahraga nantinya yang akan dipertandingkan, kalau tidak salah ada 20 cabang olahraga kemarin dipertandingkan cabur yang di Pekan Olahraga Provinsi, ya kita baru beberapa sarana yang tersedia, dan inilah menjadi desain nanti anggaran kita. Kebetulan kepala bidang olahraga yang punya tupoksi ini untuk mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi ajang turnamen atau prestasi di Pekan Olahraga Provinsi. Itu yang pertama, kemudian tentu juga prestasi ya. Jadi sebagai tuan rumah yang baik itu juga prestasi. Kemarin kita sudah ada evaluasi kita, ya ada sedikit layup dengan kontingen Selayar yang viral di media sosial. Ada pemukulan, mudah-mudahan tidak terjadi di Wajo. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Wajo, dan kita jadikan Wajo nanti ini menjadi rumah bagi semua peserta. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Kadis kita ini, andalan kita dari Provinsi Selatan ini selalu mengawal ini. Mengawal berkaitan dengan pemuda, berkaitan dengan olahraga di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Hadirin yang berbahagia, saya kira sukses anak muda sekarang ini, apalagi Pak Kadis Dispora sudah ada anti magernya, anti malas bergerak. Ini salah satu Pak, karena memang anak-anak muda kita ini ada tantangannya Pak. Apa tantangannya? Tantangan teknologi ya. Seperti anak saya sudah ditutup di kamar, ataunya main game di dalam kamar Pak. Saya tidak tahu kalau mau video call dengan pacarnya. Ya. Dulu waktu saya berpacaran pakai surat. Itu pun pakai surat, ada jembatannya Pak. Jembatannya juga mau. Luar. Sekarang ini luar biasa. Sekarang ini di kamar pun bisa ketemu dengan melalui video call itu Pak. Artinya apa? Teknologi sekarang ini membawa anak muda kita, ya bisa saja. Apa yang dikatakan Pak andalan kita Pak Gubernur, Pak, bisa saja anak-anak kita ini kita belum survei, bisa saja membuat dia malas bergerak. Ya, sisa bagaimana Kabupaten Wajo ini meneruskan langkah yang telah dilakukan oleh Pak Kadis Pemula Olahraga Provinsi Selatan. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Tentu menjadikan olahraga ini sebagai olahraga pemersatu dan menjadikan olahraga ini sebagai ajang silaturahmi. Jaga sportivitas di antara kita, dan saya kira itulah yang kami titipkan mewakili Pak Bupati di tempat ini. Saya dari demikian, dan saya akhiri, dan Allah wa yakum menjemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki perhatian lebih kepada Kabupaten Wajo. Ya. Ini dalam upaya pemerintah Sulawesi Selatan, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, senantiasa menekankan kepada kami
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan di Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat mendekatkan pelayanan keolahragaan dalam upaya pembinaan olahraga yang bersinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Kenapa olahraga harus bersinergi, harus berkolaborasi? Karena hadirnya prestasi tidak mungkin hanya hadir dari provinsi saja. Harus melibatkan kabupaten kota, karena kabupaten kota adalah sumber talenta olahraga. Provinsi tidak bisa apa-apa kalau tidak didukung dari pemerintah daerah atau sumber-sumber talenta yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Untuk itulah kegiatan ini banyak kita lakukan di daerah-daerah, bukan hanya di Kabupaten Wajo, di kabupaten lainnya juga dengan berbagai macam cabang olahraga kita pertandingkan di kabupaten. Ini karena apa? Karena Bapak Gubernur menekankan dekatkan pelayanan pembinaan keolahragaan di kabupaten kota agar mereka dapat merasakan bagaimana perhatian pemerintah provinsi terhadap pembinaan keolahragaan. Dan ini juga sejalan dengan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar keolahragaan nasional, di mana bertujuan untuk salah satunya adalah bagaimana memasalkan, membudayakan olahraga di tengah masyarakat dan juga bagaimana meningkatkan prestasi atau tata kelola ekosistem keolahragaan di kabupaten kota dan di daerah provinsi hingga ke tingkat nasional. Untuk itulah hadirnya kegiatan ini semata-mata bertujuan karena kita sudah lepas dari pandemi COVID-19. Kita berharap bahwa olahraga menjadi solusi terhadap bagaimana masyarakat dapat menjaga keburukan tubuhnya dengan senantiasa berolahraga. Dengan kegiatan ini kita berharap masyarakat kembali membudayakan olahraga. Jangan sampai olahraga dianggap menjadi sumber penyakit, itu keliru. Justru olahraga adalah bagaimana bisa meningkatkan kebugaran tubuh sehingga berpengaruh terhadap daya tahan tubuh sehingga kita akan terhindar dari penyakit. Jangan dibalik. Kalian semua memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengasah kemampuan kalian. Dan ingat, dalam kegiatan ini menang atau kalah itu hal yang biasa. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersembahkan permainan terbaik kita dengan menjunjung tinggi sportivitas dalam mengikuti pertandingan ini. Selamat mengikuti pertandingan ini. Semoga kalian dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya dan menunjukkan performa terbaik kalian terhadap kegiatan ini. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan kegiatan ini kurang lebih 2 hari ke depan. Semoga akan menyajikan sebuah permainan yang menarik dan tentunya menghadirkan industri olahraga di Kabupaten Wajo dengan menghadirkan begitu banyak penonton dan tentunya pelaku-pelaku ekonomi akan bergerak di sekitar tempat ini. Akhirnya tujuan keolahragaan tidak hanya untuk kebugaran dan prestasi, tapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar tempat pertandingan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Selasa tanggal 15 November tahun 2022, kejuaraan basket se-Sulawesi Selatan tahun 2022 kerjasama Dispora Sulawesi Selatan beserta IKAS Manet Wajo, saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga kegiatan ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Wajo dan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan prestasi dunia yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya hari ini kita melaksanakan basket turnamen yang dilaksanakan oleh alumni SMA Negeri 7 Wajo, dan tentunya ini adalah kerjasama dengan Dinas Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wajo bersama Dinas Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dan juga bekerjasama dengan Perbasi Kabupaten Wajo sehingga
turnamen ini terlaksana. Harapannya ke depan tentunya turnamen seperti ini sangat baik dan dalam membentuk dan membina bibit-bibit bakat-bakat muda, karena ke depan kita di tahun 2026 kita akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi. Maka dari itu harus dipersiapkan sedini mungkin sehingga prestasi khususnya cabang olahraga basket ini bisa memperlihatkan prestasinya di ajang tersebut. Kami berharap segala bantuan dari provinsi, kemudian kerjasama dengan kabupaten begitu berbasi, terus terjalin sehingga kita bisa menghasilkan atlet-atlet yang berbakat dan berprestasi. Harapan ke depan bagaimana basket di Kabupaten Wajo terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembukaan kejuaraan basket Sulawesi Selatan tahun 2022 yang kita hadirkan di Kabupaten Wajo ini merupakan event kolaborasi, ya, karena memang saat ini Bapak Gubernur Sulawesi Selatan mendorong Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulawesi Selatan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan keolahragaan di Sulawesi Selatan untuk senantiasa mendekatkan pelayanan keolahragaan di kabupaten kota sebagai sumber talenta. Dan juga kita berharap kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap upaya-upaya pembinaan dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, juga kita berharap kegiatan ini hadir di Kabupaten Wajo bisa menggerakkan sektor lain, terutama sektor ekonomi masyarakat, ekonomi kecil, UMKM, bisa semuanya bergerak dengan hadirnya event ini di Kabupaten Wajo. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat terutama kepada seluruh stakeholders olahraga, terutama cabang olahraga basket ini, dengan menghadirkan event ini di Kabupaten Wajo. Ini persiapan untuk Pekan Olahraga, Pak? Iya, jadi semua, pada prinsipnya semua event-event olahraga adalah tujuannya untuk mempersiapkan diri, ya, mencari sumber-sumber talenta baru untuk dipersiapkan mewakili Sulawesi Selatan, mewakili Kabupaten Wajo untuk di tingkat regional, di tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Insya Allah, mudah-mudahan ini merupakan kegiatan yang baru kita laksanakan tahun ini di 2022. Kita berharap kegiatan ini dapat berkesinambungan sehingga kegiatan ini tetap hadir di tahun berikutnya nanti dengan tentunya diharapkan dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi, dan kita berharap ini menjadi agenda tahunan. Ya, hari ini kita patut bersyukur bahwasanya kegiatan di Dispora Provinsi untuk kegiatan Liga Basket Sulsel disupport penuh oleh Dinas Pemuda Olahraga Provinsi, dan alhamdulillah hari ini Pak Bupati juga sangat mensupport kegiatan ini, dan kami juga sebagai Ketua IKA Smanet dan Kepala Bidang Keolahragaan, tentunya kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan kegiatan ini kita bisa tindak lanjuti di Kabupaten Kota, apalagi insya Allah tahun 2026 kita akan menjadi tuan rumah Porprov. Saya sebagai Kabid Olahraga akan melakukan pembinaan-pembinaan ke semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Wajo. Demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga.